Si telur baru menetas, dan menetas itu cuma 5 ekor ya. Dan apesnya lagi, si jenis itu pas netes jantan semua. Berkatu, balik lagi di channelnya Barokah Akuatik. Video kali ini saya mau bersedikit berbagi pengalaman ya, tentang budidaya ikan kilipis. Dan selama saya nih ya, saya pribadi selama main ikan kilipis, nah dulu pertama main ikan kilipis itu kenalnya sama ikan kilipis Guentheri Red ya, yang sekarang masih lumayan rame. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, karena sebelum video dulu saya itu video tentang budidaya kilipis, dan saya pakai kilipis Guentheri Red untuk video pertama ya, karena itu kilipis pertama yang saya punya. Nah, dulu waktu main pertama kilipis itu tahu dari 2016. Itu pertama jumpa itu pas saya buka Facebook, ada grup kilipis Indonesia. Jadi saya penasaran, ini kenapa saya buka dan ternyata ini banyak jenisnya ya. Dan saya pertama saya lihat itu ikan jenis Rahopi Beira. Wah, ini bagus banget nih. Cuma saya itu masih gelap ya untuk masalah budidaya. Nah, saya baca-baca lagi, baca-baca dulu di Google. Lumayanlah, lumayan agak sedikit paham ya. Jadi sistemnya itu kita menyesuaikan gaya hidup si ikan kilipis seperti di alamnya. Nah, pas itu pas saya mau beli dulu itu Rahopi Beira kisaran 350 ya kalau gak salah, apalagi 350. Nah, di situ saya mau beli, cuma nyari dulu jenis yang lain yang buat percobaan. Nah, kebetulan dulu kan saya pertama main ikan itu 2015 terjun di ikan cupang ya. Nah, pas 2016 kan di Tasikmalaya ada grup ikan hias ya, khususnya ikan cupang. Dan salah satu member di sana punya punya ikan kilipis jenis Guentheri Red. Dan saya lihat postingannya di Facebook. Nah, saya tanya-tanya ternyata dia masih punya. Nah, dan pas kita mau kumpul-kumpul silaturahmi antara penghobi ikan hias di Tasikmalaya, saya suruh dah bawa dia satu pasang biar saya ini. Dulu waktu online Guentheri Red itu harga 150 ya, belum ongkir. Kalau sekarang mungkin harga di kisaran 80 sampai 100 ribu. Nah, tadi hampir semuanya. Maaf, tadi ada mertua ya. Nah, sampai mana sih tadi? Oh, sampai teman. Saya dapat dari teman itu dapat harga spesial ya, 100 ribu satu pasang. Dan saya tanya-tanya masalah breeding sama dia, gimana caranya, dan dikasih tahulah sedikit lah ya cara perawatan dan cara budidayanya. Dan setelah itu saya praktekkan di rumah, dan kata dia penetasannya itu 1 bulan, kadang lebih 8 hari, kadang juga lebih 7 hari ya. Nah, dulu benar-benar gak tahu ya. Telur pertama saya taruh dan saya kasih tanggal, gak saya cek itu. Saya kasih tanggal,
pas panen pertama saya ambil telur dari sarang ya, lalu saya peras dan saya pisahkan di atas kokopitnya. Nah setelah itu saya kasih tanggal untuk telur pertama, dan saya nanyain ke teman, katanya kilipis bisa dipanen seminggu sekali, jadi gak ada masa jeda ya. Nah setelah itu saya panen telur pertama, saya kasih tanggal langsung sebulan lebih 8 hari ya. Itu benar-benar saya gacek. Nah, pas telur kedua saya baca-baca. Pas mau panen telur kedua saya baca-baca, oh kayaknya lebih bagus di cek ya. Jadi saya baca di grup kilipis apa ya? Adalah orang luar. Saya baca-baca, ternyata mereka suka dicek ya kondisi telurnya pas pertama. Jadi kita panen misalkan hari Minggu, nah itu kita gak pisahkan dulu telurnya, jadi dibiarkan dulu. Nah setelah satu minggu pas kita panen yang baru, yang minggu kemarin kita sortir telurnya, karena telur kilipis yang udah seminggu kalau tidak terbuahi biasanya hilang kalau nggak berjamur ya. Nah di situ saya pisahin semua, dan telur kedua itu saya cek tiap tiga hari sekali sampai dia menetas ya. Pernah pas awal udah berubah si telur. Jadi apa ya, udah ada mata ya, cuma belum agak gelap. Saya kasih air tuh, kata teman biasanya 15 menit atau 30 menit udah menetas. Dan saya baca juga emang segitu waktunya. Saya diamkan selama 15 menit ya dulu, pas hari minggu pertama ini. Saya biarkan 15 menit, saya nguras. Pas 15 menit, itu telur gak menetas. Pas saya tanya lagi, dan nyari-nyari info ya. Oh ternyata, jadi si telur kalau walaupun udah ada mata, tapi belum matang. Kalau matang itu biasanya gelap ya. Hitam kecoklatan seperti kokopitnya. Nah, di situ saya baru tahu. Dan saya pikir, wah ini telur pasti gagal nih. Tanya lagi, gak cina itu aman, coba keringin lagi 2 atau 3 hari. Ya saya coba keringin 2 sampai 3 hari. Nah ternyata pas 3 hari itu udah agak gelap si telur, dan saya kasih air, baru 10 menit udah menetas. Oh ternyata begitu. Nah disitulah mulai lancar. Dan pembesaran pun pertama-pertama dulu kan gak ada kendala sih seperti kilipis sekarang. Dulu kilipis saya jarang terkena jamur walaupun cuaca dingin. Jarang, kalau sekarang kan kalau gak jamur itu pelpet. Pelpet bisa kelihatan kalau kita senter itu ikan. Jadi kayak jamur tapi halus banget ya. Itu pengobatannya gampang sih, cukup pakai obat biru sama garam aja. Nah, dan selanjutnya habis Gwenteri, saya penasaran sama Rahopi Beira. Saya beli Rahopi Beira, dulu itu beri 3 jenis ya. Rahopi Beira, Kotsusai Yellow kalau nggak salah. Oh iya, yang yellow sama Spectrolebias Sasoensis. Itu yang kedua. Saya beli 3 jenis langsung ya, karena emang bukannya dulu sih bukan niat ini ya buat jualan atau apa, karena emang saya hobi sama ikan, jadi seru aja gitu cari pengalaman baru dalam berbudidaya ya. Karena ikan cupang mungkin banyak lah udah ini, karena jenis ikan ini lebih menantang menurut saya. Saya beli 3 ikan tuh
Raupi Baira indukan, cuma gak dikasih indukan dulu. Dulu itu didapat dari orang Medan ya, saya gak bisa sebutin namanya. Nah, saya beli indukan itu dapatnya remaja, sekitar umur sebulan dua bulanan ya. Nah itu gak bisa dibreed dulu. Bisa sih dibreed, cuma produksi telur pasti sedikit. Jadi saya gak disatuin dulu, saya pisah-pisah dulu sampai size-nya kisaran 2,5 cm sampai 3 cm. Nah, di situ saya baru breeding. Nah, untuk itu perawatan telur saya samain sama Rahopi, sama Gwen Teddy Red. Cuma penetasan untuk berbagai tiga jenis ini itu agak beda dari Gwen Teddy Red ya. Untuk Rahopi di Tasikmalaya sendiri, penetasan telur itu kisaran dulu ya pernah 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, dan yang terakhir saya keep itu menetas sampai 8 bulan. Itu tergantung suhu ya. Sekarang di pam ke pindah di rumah ini dekat mertua, karena saya beli rumah di sini, alhamdulillah saya pindah ini kan ke sini semua. Penetasan Rahopi Baira di sini 8 bulan ya. Karena di sini mungkin dingin. Di pam dulu saya kan inkubasi telur semi outdoor. Jadi sedikit agak ekstrim ya. Kalau di sini agak dingin. Di sana itu kisaran 2 bulan, 3 bulan sama 5 bulan kalau di sana. Kalau di sini 5 sampai 8 bulan baru menetas. Itu pun menetas gak semua ya. Kadang ada yang 2, kadang ada yang 3 itu menetas. Cuma kemarin saya beli lagi Rahopi ya pas pindah ke sini karena banyak kena jamur. Kena penyakit lagi pelpet di sini. Mungkin karena airnya gak cocok ya. Tapi untuk jenis lain cocok lah. Gwen Teddy di sini 1 bulan pas. Hampir 30 hari pas ya. Untuk Rahopi Baira di sini 8 bulan, itu juga ada yang menetas, yang baru menetas 2 minggu kemarin. Itu udah umur 8 bulan, itu baru umur 2 bulan. Udah menetas 20 ekor. Karena itu sisaan telur yang saya jual ya. Karena ada teman yang kekeh pengen telur Rahopi Baira dari saya, ya udah saya kirim. Dan sisanya 20 butir saya inkubasi. Dan telur pertama itu si ikan malah mati. Apes. Jadi saya ngandelin telur ini semoga bisa dilanjutin. Nah, untuk jenis selanjutnya ya. Jenis Kotsusai Yellow. Oh, gak salah sebut sih. Itu dulu penetasan 2 bulan ya. Bisa ya. Dulu beli Kotsusai Yellow itu berbentuk telur ya, gak berbentuk indukan. Karena kalau telur bisa setengah kan. Jadi saya beli setengah, gak full ini. Dulu harga Kotsusai Yellow itu 150 untuk indukan. Karena rahopinya agak lumayan, jadi saya beli telurnya aja untuk Kotsusai Yellow. Dan untuk spektrolabia saya beli indukan. Nah, untuk Kotsusai Yellow saya beli setengah. Di sana tertulis tanggal panen dan tanggal penetasan ya. Saya ambilnya itu agak jauh dari penetasan karena kalau yang siap tetas takutnya kekeringan di perjalanan, karena Tasik dari Medan kan lumayan jauh ya, walaupun hanya satu hari. Tapi kalau kepanasan banget takut kondisi telur itu kering. Nah, saya beli tuh
sama Rahobi sekalian. Pas datang itu, kalau di sana tertulis 1 bulan ya. 1 bulan saya cek, ternyata telur masih kuning, masih bagus lah. Saya cari juga itu gak 20 butir ya. Gak tahu berapa butir lah. Tapi setengahnya harusnya 20 butir ya. Nah, saya diamkan. Terhitung pas 2 bulan di sini di Tasik. Si telur baru menetas dan menetas itu cuma 5 ekor ya. Dan apesnya lagi, si jenis itu pas netes jantan semua. Itu apesnya. Nah, pas udah gede, saya mau order betina ke si seller, ternyata si seller udah gak jualan kilipis. Jadi gak bisa dilanjutin kursus saya yellow itu. Saya cari-cari di manapun gak ada yang punya. Pernah ada pikiran di crossbreed sama Guentary Red ya. Pernah saya cross, cuma jadinya 1 tahun baru menetas dan jadinya pun mendekati Guentary ya, gak kayak Kotsusa Yellow. Nah, untuk jenis selanjutnya itu Spectro Labia Sasoensis. Nanti saya tampilkan gambar-gambar ikannya di sebelah sini ya. Nah, untuk Spectro Labia Sasoensis itu perawatannya hampir sama kayak Magnificus ya. Cuma ikan Sasoensis ini lebih suka suhu dingin sih, setahu saya ya. Agar rentan sama jamur untuk jenis ini. Dan biasanya sampai size agak tua itu kurang produktif ya. Nah, untuk penetasan telur Sasoensis 2 bulan pas di sini 60 hari. Mungkin sekarang udah gak ada yang punya ya, karena jenis ini lumayan agak sulit untuk dibudidayakan. Nah, itu kisaran 2 bulan untuk penetasannya. Nah, dan setelah itu Rahopi di sini karena lama jadi indukan mati, saya ngandelin telur. Tapi banyak yang nanyain telur, saya lepas. Saya sisakan 50 butir. Pas penetasan yang 50 butir Rahopi Baira itu banyak yang berenang gini ya, kayak apalagi namanya. Jadi berenang agak normal ya. Dan di sini gagal dan saya gak lanjutin Rahopi karena ya begitulah musibah. Nah, Sasoensis pernah agak lama saya main itu. Dan itu punah pun karena udah gak produktifnya kurang ya. Kadang cuma bertelur 2 ekor selama seminggu, 2 ekor 2 butir selama ini. Kadang telur gak dibuahi. Jadi itu pun punah juga. Dan indukannya pernah di cap sama orang Sidoarjo karena pingin jenis itu katanya. Tapi saya udah resikonya. Kalau bahasa Sundanya dipaikeun. Nah, tapi dia setuju, ya udah saya kirim semua. Nah, dan jenis Spectro Labia ini kalau mau jantan itu istilahnya tergantung hoki ya. Karena selama saya main ikan ini, jantan itu dari misalkan 40 butir ya, telur 40 butir, jantan paling 2 atau 3. Kalau hoki itu bisa dapat 10 atau 5. Nah, sisanya betina semua. Gak tahu dah. Itu pengalaman saya sih ya selama
main itu ya, spektrolibias. Nah, dan manginnya sini spektrolibias saya punah. Saya lihat postingan orang Sidoarjo, jenis magnificus sama jenis Eger Siren. Nah, saya belilah tuh dua ya, karena saya mau coba juga jenis itu. Nah, saya coba jenis magnificus dulu telur. Beli telur, kalau Eger Siren itu jenis indukan. Sama juga dikasihnya remaja, karena kata dia lebih baik remaja karena bisa lebih lama ya. Dan sepengalaman saya juga emang iya sih, kalau mau main kilipis mending remaja, atau enggak yang kalau mau cepet ya yang siap bertelur, kisaran 2 cm sampai 3 cm aja cukup itu. Karena kalau udah 4,5 cm biasanya ikan kurang produktif untuk diternak ya. Saya juga pernah Guentheri Red size 4,5 cm di breeding, telur itu sedikit ya produksinya. Mungkin hanya pengalaman saya, tapi orang lain tidak tahu lah ya. Dan size maksimal Guentheri setahu saya, kalau saya pernah keep sampai 6 cm segede gini nih. Segede gini ya. Itu pun mati itu dari mulut sampai ekor. Itu pun mati karena loncat. Kalau gak loncat ya mungkin bisa lebih lama. Itu kisaran 2 tahun dan pakan pakai pelet ya. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan Eger Siren. Nah, Eger Siren untuk telur di sini penetasannya cuma 1 bulan kurang 3 hari. Ya. 1 bulan kurang 3 hari ya. Untuk Eger Siren, cuma di berbagai daerah seperti di Bandung, di Bogor, sama di Sidoarjo. Saya dengar itu Eger Siren 2 bulan ya penetasannya, tapi saya aneh di sini mungkin karena di pam awal ekstrim juga, jadi penetasannya agak cepat. Nah, untuk jenis magnificus penetasan hampir sama kayak Eger Siren, sebulan kurang, cuma magnificus itu sebulan kurang 5 hari ya. Kalau di sini itu dari sekian banyak biasanya musiman, misalkan kalau menurut saya ya musiman April ditetaskan ya, tah minggu besoknya jadi musiman, tiap minggu saya menetaskan April. Penetasan awal biasanya banyak jantan, pas penetasan kedua, nah di sana biasanya banyak betina. Itu pas keempat banyak jantan lagi, pas ketiga banyak jantan, pas keempat banyak betina lagi, terus seperti itu. Nah, untuk sekarang saya agak keep lagi magnificus karena di sini saya airnya tidak cocok. Udah beberapa kali banyak kena jamur mulu, tiap mau gede pasti jamur. Gede mau jamur, itu pun udah diobatin berbagai cara, gak kena sih. Gak. Ini jadi, itu udah punah di sini. Jadi cuma tinggal Guentheri sama Garneri. Nah, setelah magnificus, lalu saya lihat-lihat lagi jenis kilipis. Kira-kira banyak yang yang masih keep dap. Dulu lihat kilipis roket ya, kilipis roket. Saya pernah kasih tutorial cara ternaknya ya untuk kilipis roket. Nah, setelah itu dan saya lihat itu Garneri ya. Sampai sekarang saya punya Garneri. Garneri, kilipis roket. Kebetulan sellernya sama, jadi saya sekalian pesan sama Garneri.
itu kilipis roket dikirimnya random ya, jadi ada jantan ada betina. Nah saya pesan dah tuh, dua kali pesan saya pernah unboxingnya. Pertama beli 10 jantan semua, yang kedua beli lagi 10, dapatnya jantan 5, jantan 6, betina 4. Nah, perbedaan jantan betina itu sangat jelas ya di ujung ekor. Roket itu kalau jantan itu ekornya panjang dan berwarna, kalau betina agak runcing tapi sedikit ya, dan warnanya pun transparan. Nah, dan saya breeding, penetasannya itu cuma seminggu dan karena annual ya, jadi bisa menetas tanpa inkubasi kering. Nah, untuk jenis Garnery bisa saya pernah kasih dua cara ya. Cara pertama tanpa inkubasi kering, cara kedua direndam air metilin. Nah, mungkin kalian udah pernah lihat ya videonya, jadi saya gak usah terangin lagi. Itu penetasannya sekitar 13 sampai 15 hari ya kalau di sini. Nah, untuk jenis selanjutnya Australia Orange, pernah saya unboxing ya kalau gak salah. Nah, untuk Australia Orange itu menurut saya kilipis yang agak susah sih ya untuk saya breeding. Entah saya belum ketemu caranya atau gimana. Itu dulu pernah saya keep, saya beli indukan dan itu dikasihnya udah siap ya. Saya biasa itu kasih, saya kasih tali kayak Garnery karena beliau serupa ya, cuma beda, itu beda nama Latin. Nah, saya coba dan saya dapat info dari seller kalau ikan ini sering makan telurnya kalau telat makan. Nah, dan setelah saya coba ternyata iya, paling panen itu sekitar 5 atau 10 butir, itu setiap seminggu sekali panen. Dan saya coba panen 3 hari sekali, hasilnya pun sama. Dan banyak yang ada yang berjamur lah, ada yang mungkin gak terbuahi juga ya. Itu menetas paling lama 14 hari, tapi biasanya cuma 12 sampai 13 hari aja ya. Paling lama itu 14 hari 15 harian untuk jenis Australia Orange. Itu yang terakhir kilipis yang saya keep ya. Yang pernah saya belilah. Untuk sekarang saya bertahan di Guentheri sama Garnery aja. Jujur saya lebih suka Garnery karena selain daya tahan tubuhnya gak gampang kena jamur, dia juga lebih tahan sama cuaca dingin di Tasikmalaya ya. Saya pertama main kilipis itu gak niat jualan atau apa, saya hanya hobi. Dan karena hobi ini juga jadi banyak teman, banyak ya, banyak-banyak juga yang sharing sih nge-WA, mungkin karena saya simpan WA di YouTube saya ya. Mungkin sekian ya yang pengalaman saya pribadi dalam bermain ikan kilipis selama dari 2016 sampai sekarang 2022. Mungkin buat teman-teman ada apa yang bisa diambil dari video kali ini, sedikit info mungkin ya untuk teman-teman dari berbagai jenis yang pernah saya alami, yang pernah saya keep. Dari mungkin teman-teman kurang tahu ya cara penetasannya berapa lama atau cara gimana lah.
mungkin ada yang diambil, itu aja. Saya niatnya juga berbagi pengalaman ya untuk video ini. Maaf juga bila ada salah-salah kata, mungkin gak ada yang mengerti, kalian bisa kunjungi Facebook saya atau IG saya. Kalian bisa DM kalau mau tanya-tanya ya. Mungkin kalau saya bisa menjawab, pasti saya jawab. Kalau gak bisa saya jawab, ya mohon maaf. Terima kasih udah menonton video ini. Dan semoga ada manfaatnya dari video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like and subscribe channel ini ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, oke? Dan maaf juga untuk bulan puasa kali ini saya jarang upload video. Karena ya namanya juga kerja ya. Jadi banyak kesibukan sana kemari. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.